Ya, Pak. Oh? Udah ke sana bukan tadi? Halo, selamat pagi menjelang siang, bro. Pagi, anjir galak Pagi, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah, semoga rezekinya juga cerah. Amin. Dan tetap bersyukur apa yang sudah kita miliki. Amin. Bro, ya bro. Ini kita kontennya kedua di Mutiara Darussalam. Mutiara Darussalam di mana, bro? Itu ada di Krukut atau Jalan Ceri. Ceri. Masuknya Limo. Limo ya. Limo. Tapi aneh. Berarti deket tol ya? Deket tol. Anehnya kenapa, bro? Kenapa? Lah ini harga masa ada tanah 80, harganya cuma 180-an. Eh? Makanya. Nah, keren itu dekat pintu tol. Beh. Ini harga. Gini pemirsa, kenapa kita konten yang kedua? Supaya pemirsa tahu bahwa proyek ini berjalan dengan baik. Insya Allah nggak mangkrak. Artinya ya, infrastruktur. Dulu kayaknya udah ada infrastruktur belum sih, bro? Udah ya? Dulu udah. Oh, udah. Tapi ini udah laku. Cuma baru tadi yang ini doang. Iya. Lebihnya ini doang. Sekarang, yang di sana lagi proses. Nah sekarang udah berdiri. Udah berdiri. Ya, ini udah hampir jadi nih. Ini unit ready nih, bro. Unit ready, tanah 60. Tanah 60 juga. Rata-rata ini tanah 60-an. Sampai 68. Nah, yang ini menghadap ke utara. Menghadap utara ini ada tanah 80, 82, 90. Tuh masih ada yang kosong. Iya, masih ada yang luasa, kosong. Tanah luasnya lumayan ya. Iya. Di atas 70 semua. Di atas 70 semuanya. Tapi harganya di bawah 700 semuanya. Bro. Yuk. Asli. Lokasi enak banget. Dekat pintu tol. Tadi kita naik motor berapa ya? Nggak nyampe 5 menit ya? Kalau naik mobil berarti 10 menit. Iya. Kita ada jalan alternatif yang lewat pinggir tol. Iya benar, lewat pinggir tol. Ke kanan langsung pintu tol. Yes. Cuma kalau misalnya keluar jalan raya Sawangan, cuma 10 meter pintu gerbang pintu tol. Ya. Pemirsa. Jadi nggak macet. Nah, pemirsa begini, ini ada 14 unit total ya. Yang sebelah sini 7 kavling menghadap ke utara, yang 7 kavling di depan saya sama Mas No itu menghadap ke selatan. Selatan ya. Yes. Bangunan spek oke punya. Jadi pondasi juga pondasi batu kali, bro. Batu kali ya. Plus slope ya. Sama slope. Banyak tipe. Jadi kalau di atas tanah 68 itu bangunannya 42. Kalau tanah 60 bangunannya 36. 36 ya. Nah, 36 apa 32? Ah, ya 36-an lah. 36. Tapi yang itu kok ketutup, berarti lebih dari 36 tuh, bro. Oh, udah fullin ya. Harganya cuma untuk yang tanah jutaan. 60, 550 juta ah, all sudah in. All in. All in itu apa? Pemirsa beli rumah, itu pasti ada namanya pajak pembeli, udah dibayarin. Kalau umpama KPR, biaya KPR udah dibayarin. Notaris, AJB sampai balik nama udah dibayarin juga. Nah, artinya teman-teman atau pemirsa cukup booking fee juga boleh. Yang penting rasio gajinya masuk. Masuk. Serius? Kan kita masuk. Oke. Okay. Ini kira-kira kalau untuk minimal gaji berapa sih, bro? Kadang kalau 550, bentar. Ya 7 juta juga udah masuk, bang. 7,5, 7 juta ya? 7 juta, iya 7 juta sampai 7,5 udah masuk. Iya. Kalau apalagi kalau mau join income sama istrinya gitu. Ah, tapi gitu. Ya gak usah khawatir, yang masih belum nikah juga nyiapin rumah dulu dengan gaji 7,5. Bisa masuk. Bisa yang masuk. Penting umurnya udah di bawah. Mas udah 21 oh, minimal. Yang penting ya, umurnya minimal 21 tahun. Kalau umurnya masih 17 yang penting udah nikah. Iya. Boleh. Boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, karena udah sold, udah laku, berarti udah dicat ulang. Lebih fresh. Panel. Mantap. Ini warnanya soft banget, bro ya. Soft banget. Serius, bikin adem. Keren. Ini luas, living-nya juga luas. Ini kemarin bangunannya 42 nih, bro. Ada 3,5. Bangunan, oh, ceiling. Ceiling ada 3 meter bersihnya ya, 3,5. 3,5 ya.
3,5 meter. Tapi pencahayaannya masuk dari depan, dari belakang. Ini depan semuanya udah dapat semua lah ya. Dapat kaca mati, jadi bisa buat pencahayaan. Coba lihat. Oh iya, ada pencahayaan juga di sini. Bagus, gelombangnya juga minim, bro. Ini lampu, lantai granit. Lantai granit, plannya sepadan. Jadi kelihatan luas ya. Iya. Ini berapa kamar sih, bro? Dua. Ini juga pintunya panel duanya. Oh, panel, bro? Oh ini. Wush, mantep. Ini gua. Ini tempat tidur. Ini cahaya kemari. Oh, ah, terpontak ada stiker. Tinggi juga lumayan. Sama kan, hampir sama, enggak nih, 3 meter lah. 3 meter kalau ruang tamu, 3,5 meter. Ini kamar pertamanya. Kamar kedua nih, bro. Kamar kedua. Ini luas, panel ini sama semua ya, kayaknya ya? Sama, sama. 3x3 semua nih. Apa, bang? 3x3. Ini bersih sih 28. 28 ya? 28 kali 3 bersihnya. Sama ini kayaknya yang depan. Ada jendelanya nih. Nah. Ini akses, bukan akses. Apa sih namanya? Sirkulasi udara. Sirkulasi udaranya. Jadi nanti kalau sisa tanah belakang itu dimanfaatin ada void atau skylight, nah ini buat pencahayaan sama iya, udara lah, sirkulasi. Siap. Cicilan cuma 3 jutaan, bro. Kalau untuk tanah. Sebentar, bro. Saya shoot kamar mandi. Oh iya. Ini kamar mandinya. Kamar mandi juga luas. Luas banget, lumayan. Luas. Lah, luas ini. Enggak kayak. Kerannya ada 2. 1. Itu mungkin buat divider nanti, bro, wudu kali. Iya. Pintu belakangnya juga panel. Zinc sama meja kompor. Memang yang sebelah sini belum ditutup. Ini developer memberikan kesempatan kepada pemilik gitu, rumahnya. Dia mau sesuai dengan selera apa. Ini pas di sini ada jendela nih ke kamar. Jadi pada saat masak kita lihat ada tamu siapa nih. Gitu. Eh dia suti. Atau bisa tuh dibikin meja bar ya. Bisa. Nah masih ada tanah yang seperti ini di tanah 68, tanah 80, tanah 82. Harga ada cuma 80. Ada yang tanah 90 berapa, bro? Ada tanah 94. Harganya 750 juta doang. Tanah 94 700-an. Itu dia, bang. Masya Allah. 750 juta itu mah cicilan bisa ya mulai dari 5,5 lah kalau dibanding persen. Apalagi pakai DP. Ini aja yang tanah 83 aja luas. Sisanya lumayan ini. Bisa dibikin satu kamar lagi. Lokasinya ini yang bikin orang ngiler. Iya. Jangan sampai ketinggalan informasi dah. Pokoknya dengan adanya YouTube kita, Ernusa, Mas Jan dan Mas No, ternyata ada klaster yang tanahnya luas-luas dekat pintu gerbang tol Sawangan. Sawangan. Atau bisa sih sini posisi tengah-tengah bisa pintu tol Sawangan bisa ke Krukut. Krukut bisa ke Krukut bisa ke Sawangan bisa. Iya. Pemirsa, cicilannya murah. Yang 500 cicilan 3 jutaan, yang 700-an cicilan 5 juta. 5 jutaan. Yang tanah 80, 685, 680-an. Itu cicilan mulai dari 4 jutaan. Udah deh. Beneran jarang ada informasi yang kayak gini. Ini dari awal project nggak naik-naik ya kan? Iya. Harganya iya. Padahal udah laku banyak. Udah terbangun, infrastruktur juga udah ada. Oke, iya. Pemirsa, jalan jangan udah rapi. Ditunda lagi. Jangan-jangan awal tuh nggak naik lagi harganya karena yang jope baru. Mungkin yang udah survei kemarin masih ragu. Kemarin masih tanah. Masih tanah. Coba lihat ke sini lagi. Sekarang sini lagi. Iya. Sertifikat udah pecah. Udah pecah semua. Per Kavlen. IMB udah terbit per Kavlen. IPBB udah pecah. Ernusa, setiap konten, setiap jualan, legalitas dijamin 100% aman. Pokoknya para developer yang minta konten sama Ernusa wajib legalitas. Karena kita cek dulu nih sertifikatnya. Udah pecah belum? Sip. Jangan sampai yang abal-abal kita no nggak konten. Kalau yang legalitasnya belum aman, kita nggak mau konten. Iya. Kan jaga resikonya saya pengen tidur nyenyak. Asik. Kalau ada masalah itu nggak bisa tidur. Nah, keluarga juga kita lagi sama keluarga. Nah. Ya. So, pemirsa, buat para developer juga upgrade bangunannya, jangan sampai komplain bangunan terus, apalagi bocor. Zero komplain dong. Iya. Jadi ya, Ramisa juga bisa bantu.
Oke, dan ini salah satu developer yang amanah, bro. Amanah. Itu udah kedua kali proyeknya. Dijamin amanah. Ya. Jamin amanah. Insyaallah. Namanya aja Mutiara Darussalam. Iya. Yeah. Sesuai dengan namanya. Betul. Oke, pemirsa, apabila ada informasi yang kurang lengkap, jangan sungkan, tanya aja ke Mas Dian dan Mas No. Itu ada judul, diklik aja, ada deskripsi. Itu udah ada Mas No, ada Mas Dian. Sekali lagi, jangan sungkan. Ini namanya beli rumah. Oke? Okay? Tapi lebih bijak, survei dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang belum jelas, masih penasaran, klik di judulnya, itu ada deskripsi. Di deskripsi ada Mas Jen, ada Mas No nomornya. Yeah. Di WA aja, nggak usah ragu-ragu. Oh, gratis konsultasi. Konsultasi gratis, ya. Jangan sungkan. Tanya aja, atau ya sekedar konsul lah. Yang penting, berpikir positif, jaga kesehatan. Supaya kita bisa dimampukan sama Allah untuk terima unit ini, atau bisa membeli unit ini. Amin. Oke, bro. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.